Udah ada di sini aja. Halo semuanya. Aku lagi latihan tari pasambahan nih untuk ikut seleksi pertukaran misi budaya ke Malaysia. Tapi kayaknya saingannya berat deh teman-teman. Soalnya banyak banget peserta yang ikut. Dari sekolahan lain juga banyak banget yang ikut seleksi. Tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat untuk latihan teman-teman. Ya kan teman-teman? Jadi hari ini kita belajar bareng ya. Kita akan mencari tahu sejarah berdirinya ASEAN. Lalu, kita akan melihat persamaan dan perbedaan kondisi geografis beberapa negara ASEAN. Di numerasi, kita akan belajar operasi hitung campuran, juga mengurutkan dan membandingkan luas negara ASEAN. Nah, teman-teman, persiapkan alat tulis dan buku catatan kalian ya. Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya teman-teman. Semangat teman-teman! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Om Yuda. Sini Om Yuda masuk. Nih, ada Om Yuda, Mi. Yuda? Kok gak ngabarin sih kalau mau datang? Duduk dulu, duduk dulu. Aduh, capek banget kayaknya ya. Jadi, kapan kamu sampai di Indonesia? Baru hari ini, Kak. Dari Jakarta langsung ke Palembang sini. Tuh, ya sudah dilanjut dulu ya sama Nasya ya. Aku mau bikin minum dulu dalam ya. Oke. Oh iya Om, Om Yuda itu kerjanya di Kuala Lumpur ya? Iya, Om kerja di Konsulat Indonesia untuk negara Malaysia. Nasya juga mau ke Malaysia loh. Oh iya, dalam rangka apa Nasya ke Malaysia? Aku pengen ikut seleksi perwakilan penari misi budaya di Malaysia. Makanya aku giat latihan menari pasambahan. Wah, bagus itu. Indonesia dan Malaysia punya hubungan yang bagus. Makanya sering saling tukar peserta misi kebudayaan. Negara ASEAN lainnya juga loh, ada pertukaran misi kebudayaan. Negara ASEAN itu di mana aja sih, Om? Negara-negara di Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ditetapkan sebagai tanggal berdirinya organisasi bernama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Penandatanganan Perjanjian ASEAN atau lebih dikenal sebagai Deklarasi Bangkok dilakukan oleh 5 negara pelopor atau pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Anggota negara ASEAN selanjutnya bertambah berturut-turut. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar
23 Juli 1997 dan Kamboja 30 April 1999. Tujuan dibentuknya ASEAN diantaranya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, hingga memperbaiki hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara, serta sebagai wadah kerjasama bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Pendirian ASEAN dilatar belakangi adanya keinginan yang kuat dari para pendirinya untuk mempersatukan kekuatan di tengah kemajuan dunia, serta menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di wilayah Asia Tenggara pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik yang terjadi antara negara besar di dunia. Jika dibiarkan, konflik tersebut akan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pembangunan negara di kawasan Asia Tenggara akan menjadi terhambat. Oh, begitu ya, Om. Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima negara pendiri ASEAN secara tegas menyatakan bahwa wilayah Asia Tenggara adalah zona damai, bebas, dan netral dari kekuatan asing. Oh, gitu ya, Om. Emang zona damai itu apa sih, Om? Zona damai artinya negara-negara ASEAN berperan aktif memelihara perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Bebas dan netral artinya ASEAN adalah organisasi non-militer yang tidak memihak salah satu kekuatan asing yang ada di dunia. Om Yuda pasti sudah sering jalan-jalan ke banyak negara ya? Kalau negara-negara ASEAN, pernah. Wah, berarti pernah lihat salju dong? Salju itu kebanyakan di negara-negara Eropa. Kalau masih wilayah Asia Tenggara, cuacanya kurang lebih sama dengan Indonesia. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Luas wilayah totalnya 2.257.000 km persegi. Berdasarkan letak astronominya, ASEAN terletak pada 29,1 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu berada di sekitar garis khatulistiwa. Hal itu menyebabkan seluruh negara ASEAN beriklim tropis dan subtropis. Nah, NASA tahu nggak? Negara yang memiliki iklim tropis hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan adanya musim hujan, negara-negara di ASEAN rata-rata memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi geografis, iklim, dan musim masing-masing negara ASEAN dapat memengaruhi pola hidup masyarakatnya. Coba sekarang kita perhatikan ya, karakteristik geografis dan iklim beberapa negara ASEAN berikut. Yang pertama, kita bandingkan luas daratan Indonesia dan Malaysia. Keduanya adalah negara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan udara panas. Perbedaannya ada pada luas daratan dan bentuk daerahnya. Indonesia luas daratannya 1.922.750 km persegi dengan daerah kepulauan. Sedangkan Malaysia, luas daratannya 320.000 km persegi dengan bagian barat merupakan daratan semenanjung dan bagian timur merupakan kepulauan. Wah, seru sekali ngobrolnya ya. Makasih sayang. Diminum dulu ya. Makasih kak. Oke.
Ini buat Nasya. Kasih nih. Oh iya, Mami juga dulu pernah loh ke Singapura dan ke Thailand. Loh, kapan? Kok Nasya nggak tahu, Mi? Dulu, waktu Nasya belum lahir. Singapura dan Thailand juga sama seperti Indonesia dan Malaysia. Sama-sama mempunyai curah hujan yang tinggi dan udaranya panas. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand sama-sama beriklim tropis ya, Mi? Ya, betul. Bedanya, Singapura mempunyai luas daratan 721,5 km persegi dengan bentuk daerah kepulauan. Sedangkan Thailand, luas daratannya 513.120 km persegi dengan bentuk daratan semenanjung. Gimana dengan negara ASEAN lain seperti Myanmar dan Filipina? Myanmar, luas daratannya 676.578 km persegi dengan bentuk daerah semenanjung. Nah, iklimnya campuran antara tropis dan subtropis. Sedangkan suhu udara di Myanmar lebih dingin dengan rata-rata 27 derajat Celcius. Kalau Filipina, luas daratannya 343.448 km persegi dengan bentuk daratan, kepulauan, dan beriklim tropis kayak Indonesia. Curah hujan di Filipina tinggi dan udaranya panas. Nah, teman-teman sudah tahu kan persamaan dan perbedaan kondisi geografis antar negara? Setelah menyimak tadi, coba kalian tuliskan dalam bentuk paragraf pendek ya, perbedaan dan persamaan kondisi geografis antar negara. Kalau sudah selesai, kalian bisa tunjukkan hasil kerja kalian ke guru atau orang tua kalian. Semangat! Teman-teman, kita sudah belajar banyak kosakata baru hari ini. Di antaranya, deklarasi, yang artinya pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal. Kita tadi juga dengar kata ekonomi, yang berarti ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Kata militer artinya tentara. Kemudian ada kata konflik, yang artinya perselisihan atau pertentangan. Nah, kata organisasi artinya kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kata politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya. Mengenai pemerintahan, negara atau terhadap negara lain. Lalu, ada kata regional, yang berarti bersifat kedaerahan. Dan yang terakhir, kata stabilitas, yang artinya kemantapan, kestabilan, atau keseimbangan. Teman-teman, bisakah kalian memilih pecahan yang menunjukkan banyak lingkaran yang diwarnai? Perhatikan soal nomor 1. Apa jawaban kalian? Ya, betul. 3/4. Yuk, kita latihan lagi. Perhatikan soal yang berikut ini. Apa bilangan pecahannya? Ya, betul. Jawabannya 1/2 atau setengah.
Tugas yang dikasih Bu Ani minggu lalu sudah selesai. Ini sih Mi, lagi aku kerjain. Tapi aku bingung, kenapa ya hasilnya pecahan desimal? Coba Mami lihat. Oh, ini yang kamu kerjakan kurang tepat. Oh, terus yang tepat kayak gimana, Mi? Jadi, ada aturan yang harus kita ikuti saat melakukan operasi campuran. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung sebagai berikut. Operasi penjumlahan plus dan pengurangan minus sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan plus dan pengurangan minus. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan plus dan pengurangan minus. Oh, gitu ya, Mi. Jadi, cara yang benar untuk soal yang tadi seperti ini. Nah, jadi hitungannya seperti ini. Gimana? Oh, gitu ya, Mi. Kalau gitu, Nasya udah paham nih. Wah, bagus. Nasya lagi belajar apa ini? Oh, ini. Nasya lagi belajar tentang operasi campuran. Nah, mumpung Nasya lagi belajar numerasi, Nasya masih ingat kan kondisi geografis dan luas daratan negara ASEAN? Masih dong. Kalau gitu, bisa nggak Nasya urutkan negara ASEAN tersebut berdasarkan luasnya dari yang paling kecil hingga yang paling besar? Urutan luas negara ASEAN dari yang paling kecil dan yang paling besar adalah Singapura dengan luas 721,6 km persegi. Selanjutnya, Malaysia dengan luas daratan 320.000 km persegi. Lalu, Filipina dengan luas 343.448 km persegi. Lalu, Thailand dengan luas daratan 513.120 km persegi. Selanjutnya, Myanmar dengan luas daratan 676.578 km persegi. Dan yang paling luas adalah Indonesia dengan luas daratan 1.922.570 km persegi. Ya, betul. Nah, negara Malaysia kan terdiri atas dua daerah. Salah satunya adalah Malaysia bagian timur dengan luas 198.447 km persegi. Nah, setelah melihat total luas Malaysia di atas, bisakah kamu hitung berapa luas semenanjung Malaysia? Kalau gitu berarti ngitungnya keseluruhan jumlah luas daratan Malaysia dikurangi luas bagian timur. Jadi, 320.000 km persegi dikurangi 198.447 km persegi. Jadi, luas semenanjung Malaysia adalah 121.553 km persegi. Wow, keren. Nah, sekarang coba kamu hitung ya. Myanmar merupakan negara ASEAN yang mempunyai iklim tropis dan subtropis.
Jika iklim di Putao, Myanmar bagian utara adalah 2 derajat Celcius, sedangkan Yangon, Myanmar bagian selatan adalah 32 derajat Celcius, berapakah perbedaan suhu antara kota tersebut? Perbedaan dua suhu antara Myanmar Selatan dan Myanmar Utara adalah 32 dikurangi 2, sama dengan 30. Berarti perbedaan suhu antara kota tersebut adalah 30 derajat Celcius. Betul. Nah, gimana kalau sekarang kita gabungkan luas 4 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Kamu bisa hitung nggak jumlah luas keseluruhannya gimana? Kalau itu berarti 320.000 km persegi ditambah 343.448 km persegi ditambah 513.120 km persegi ditambah 676.578 km persegi. Hasilnya adalah 1.853.146 km persegi. Teman-teman, aku seneng deh bisa belajar bareng kalian hal ini. Kita sudah belajar tentang sejarah ASEAN, termasuk membandingkan iklim dan geografis negara-negara ASEAN. Di numerasi, kita sudah membandingkan luas daratan negara-negara ASEAN dan suhunya juga. Oh iya, kita juga sudah belajar tentang aturan operasi hitung campuran. Terima kasih ya sudah menemani aku belajar hari ini. Aku mau latihan menari dulu ya. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.